mama-mama kece. Balik lagi kita di segmen yang paling heboh, Family Challenge, alias tantangan untuk mama-mama kece dan sang buah hati. Nah, kali ini ada challenge khusus buat Bunda Mulan Jamila sekeluarga, termasuk untuk Ahmad Dhani, Safia, si putra bungsunya Muhammad Shalendra Erlangga alias Baby R. Nah, tantangan pertama sih untuk Bunda Mulan Jamila buat unjuk kemampuan mengasuh Baby R saat jalan-jalan di mall. Wah, sanggup nggak Bunda Mulan yang langsing itu menggendong R yang makin besar? Hari ini agendanya liburan. Jadi hari ini bawa anak-anak buat makan. Iya. Kata Fadil nggak ada pembantu ya teh, ditinggalin. Iya. Ada sih satu, tapi besok pulang. Ya segede gitu coba dibantuin satu, dua orang. Jadi hari ini karena nggak masak makan di luar. Iya. Nah, nggak masak, jadi kita makan. Kayaknya pasukannya banyak banget. Udah makan dulu. Makan coklat yang banyak di rumah. Bunda Mulan ternyata luar biasa. Meski kurus langsing, tapi ternyata kuat menggendong Baby R selama di mall. Padahal waktunya lama loh, dari makan sampai belanja. Salut deh buat Bunda Mulan. Makanya dinyatakan lulus dan pantas mendapat 5 bintang. Nah, mama-mama kece, rupanya tantangan terus berlanjut. Dan kali ini, giliran Bunda Mulan yang menantang suaminya Ahmad Dhani untuk mengasuh Baby R sambil beres-beres koleksi kaset dan CD-nya. Dia mau turun sebenarnya. Dia mau bongkar-bongkar ya. Mau berantakin kan? Mau berantakin ya? Yuk, berantakin ya. Ayo berantakin. Ya, nanti dulu ya. Ya. Ya, kalau kalian sebuah adiknya tuh. Kebetulan nggak ada kerjaan lain sih. Ya, kerjaan lain ya udah beres-beres aja. Dhani ternyata ayah yang baik loh, terbukti bisa bagi waktu antara hobi dan tetap mengasuh Baby R. Makanya dinyatakan lulus dan pantas mendapat 5 bintang. Yeay! Tapi mama-mama kece, rupanya Bunda Mulan masih penasaran dan kembali menantang Dhani kali ini untuk menyuapi Baby R. Bisa nggak ya? Madu asli Sumbawa. Ini madunya. Ini madunya. Hey. Gendong. Ini madunya. Aduh dulu, madu dulu.
Iya, sorry gitu. Air putih, air putih. Air putih, air putih langsung.